Tu dan selamat pagi. Hi everyone. So pada pagi ini kita amat berbesar hati kerana dapat bersama dengan Dr. Mazila binti Muhammad Zain. Sekarang bertugas sebagai Ketua Penyelaras Unit Hospital Wanita Kanak-Kanak Kemaman. Beliau graduate first degree dari Universiti Sains Malaysia dan seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat masters di Philippines. Okay, seterusnya kembali berkhidmat di beberapa hospital, sebelum itu di Tuanku Jaafar, sejurus lepas selesai pengajian di peringkat masters, kemudian ke Hospital Kuala Terengganu, Kedungun dan seterusnya sekarang sebagai ketua unit penyelaras hospital wanita kanak-kanak Kemaman lah. Dan for today's punya industry in classroom, kita akan mempunyai dua subjek iaitu BIS 4103 immunology dan juga BIS 4012 iaitu contemporary issues in biology, di mana pensyarahnya adalah Associate Professor Dr. Hazlina Ahmad Zakri. Right, so without further ado, dipersilakan Dr. Ila untuk share. Kena slide show yang tadi tu. Besar sikit. Okay. Tak unmute ke suara? Tak dengar. Suara-suara. Dr. Ila, suara button button mute dengan unmute tu klik yang bawah. Mikrofon, mikrofon dekat bawah tu. Daripada Dr. Wanda Omar Imah lah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada fakulti UMT kerana bagi peluang untuk saya bagi sedikit talk lah kepada adik-adik lah, adik-adik student yang yang ambil fakulti apa, fakulti apa ni Mah? Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, okay. Dua subjek lah, immunology okay. Dan juga contemporary issues in biology. Okey. Sekarang ni saya rasa sebab berkait isu ni, tajuk ni adalah a bit general lah, terbesar autoimmune diseases. Okey, autoimmune diseases ni nanti saya akan share. Saya Dr. Mazila, saya daripada Hospital Kemaman. Jadi my slide, second slide. So kalau kita apa beza autoimmune dengan immunology? Okey, adik-adik kena tahu. Okey, what is immunology? What is autoimmune? Kalau immunology ni adalah study of the immune system to protect us from infection. So dia berbeza dengan autoimmune. Autoimmune maksudnya kita punya self body destruction, badan kita sendiri yang menyebabkan berlakunya penyakit dan lain-lain lah. So basically kita boleh kata autoimmune diseases ni dia adalah chronic. Di chronic maksudnya dia mengambil masa yang lama dan irreversible. Irreversible, dia tak akan pulih kepada keadaan asal. Dan dia akan mengambil tempoh yang panjang untuk dia balik kepada orang kata tahap sebelum normal lah. So incidence kita kena tahu sebab autoimmune diseases ni dia tinggi ya. Maksudnya dalam population kita, contohnya yang ni kita tengok yang overseas punya lah, lebih kurang sama dengan Malaysia punya. It's about 5 to 7% of population is high frequency. Terutamanya kita kena tahu dia ni adalah berkaitan dengan perempuan, woman and increases with age. So penyakit ni kita jarang dapat untuk golongan umur kanak-kanak ke bawah, tak. Dia akan
bergantung pada umur dan juga banyak kita tengok population ni adalah kebanyakannya adalah wanita. Nanti kita akan tengok contoh-contoh penyakit autoimmune disease lah. So, autoimmune disease ni kita kata dia adalah specific unresponsiveness to an antigen. Sebab badan kita bila ada benda datang, dia akan keluarkan antigen. So, antigen apa maksudnya? Self-tolerance ni adalah all individuals secara umum kita akan maksudnya tolerant dengan kita punya own self-antigens. Okay, the fundamental characteristic of immune system. Maksudnya bila ada benda antigen, benda macam pollutant, mari semua kita akan lawan benda tu. So dia akan hilang. Tapi autoimmune ni dia akan berlarutan lah proses-proses tu. So autoimmune diseases ni adalah result from a failure of self-tolerance. Sepatutnya kita ada self-tolerance, kita akan jadi sihat bila kita dapat penyakit ke apa. Tapi bila kita dapat benda ni, kita akan jadi makin teruk. Maksudnya immune response is activated against self-antigen. So menyebabkan damage of own tissues. Sebab tu tadi dia adalah chronic dan juga irreversible eh. Okay, kalau ada siapa nak tanya soalan boleh tanyalah eh. Okay. Sorry. Okay. So apa autoimmunity? Tadi autoimmune disease ni autoimmunity. Okay, the principal factor in development of autoimmunity ni adalah inheritance of susceptibility genes and environment triggers. Maksudnya dia autoimmunity ni mungkin dalam badan dia dah ada sejarah penyakit. Keluarga dia ke mak dia kita memang ada penyakit ni ataupun disebabkan oleh environmental triggers. Maksudnya infections ataupun pollutants. Kita boleh tengok tempat sekitar sekarang ni terlampau banyak sangat pollutants ataupun chemicals. Contoh macam kalau dekat tepi industrial area, dia banyak asap-asap yang orang kata hazardous jugalah. Ataupun chemicals sekarang ni penggunaan ubat-ubat ataupun apa-apa yang berkaitan dengan ni lah penjaga kesihatan macam contoh suplemen ke boleh menyebabkan jugalah. So most autoimmune disease ni ada polygenic, dia banyak sebab dan associated with multiple gene loci. Yang ni memang berkaitan dengan genetik jugalah. So yang ni kalau kita pergi pada terperinci berkaitan dengan MHC genes. Genes ni banyak jenis. Contohnya dia bagi MHC. So yang berkaitan dengan autoimmunity infection salah satunya tadi, satu-satu kita sebut pasal genetik. Yang kedua kita sebut adalah infections. Infection ni dia boleh dia menyebabkan activate kalau kita belajar dulu biologi. Dia akan activate self-reactive lymphocyte. Lymphocyte ni adalah sel darah putih later. Maksudnya sel darah putih ni dia akan trigger, dia akan pergi dekat development of autoimmune diseases. Nanti ada beberapa slide yang saya akan tunjuk macam mana contoh gambar limfosit lah eh. Okay, autoimmune pathological response. Penyebab, kita ada dua penyebab kenapa boleh berlakunya autoimmune ni. Satu kita kata adalah berkaitan dengan internal dan juga external eh. So internal ni berkaitan dengan genetik yang saya sebut tadi. Okay, dia ada internal triggering factors. Banyak jenis. Salah satunya hormon, dia ada cytokine. Sebab ini penting untuk kita tahu macam mana kita nak merawat penyakit ni. So internal. Okay, dari segi external pula yang saya kata faktor yang boleh menyebabkan autoimmune disease ni adalah infection tadi. Stress by activation of endocrine dan hormonal disbalance. Selain daripada itu kita boleh tengok benda ni, benda yang common lah, infections, UV, drugs, apa-apa jenis ubat, chemicals and then stress. Stress ni banyak jenis stress lah, kita boleh tengok juga lah eh. Okay, yang ni contoh macam mana boleh berlakunya activation sebab benda-benda ni adalah sel tubuh badan kita sendiri yang akan jadi activate sebabkan oleh ada berlakunya macam infection. So yang ni saya tak akan pergi detail lah eh sebab terlampau banyak sangat. Okey, kalau kita tadi kita bagi pada etiologi penyebab autoimmune disease. Sekarang ni kita bagi pada pathogenesis. Maksudnya pathogenesis ni kita pergi kepada lebih detail iaitu ke arah sel. Macam mana benda terbentuk. So dia ada type 2, ada type 3 dan ada type 4 lah. So saya tak payah pergi detail. So ini benda ni akan menyebabkan tissue damage. Tadi penyebab, bila penyebab akan menyebabkan jadi tissue damage lah. So kita ada yang tadi type 2. Apakah type 2? Kalau pergi hospital, doktor akan sebut IgM, IgG. Yang ni adalah antibody kita. So yang benda ni akan menyebabkan berlakunya proses-proses autoimmune lah. So penyakit yang boleh dapat bila berlakunya masalah interfere with function cells ni
contoh eh, nanti akan saya akan bagi contohlah ha, grave disease. Ini nama-nama penyakit. Ha, mungkin tak pernah dengar lah kan, tapi kalau pernah tahu baguslah. Okey, grave disease, pernicious anemia, myasthenia gravis, acute rheumatic fever dan macam-macam lah eh. Okey, type 3 pula dia adalah antibody yang akan menyebabkan leukocyte recruitment. Maksudnya benda ni kat mana berlaku autoimmune, contoh dekat sel darah dia akan menyebabkan jadi penyakit. Kalau contohnya sini dia pergi kepada organ-organ tertentu, dia akan jadi penyakit SLE, polyarthritis eh. Macam-macam jenis penyakit kita tengok sini. Okey, type 4 ni pula kita kena tahu dekat mana serangan autoimmune tu berlaku. Okey, contoh ni dekat CD8 dengan CTL. Bila berlaku ni yang kita kata penyakit diabetes. Ha? Diabetes dia ada dua. Dia ada diabetes type 1, diabetes type 2. Diabetes type 1 ni adalah yang disebabkan oleh autoimmune. So, kita akan pergi detail lah. Rheumatoid arthritis ataupun kita panggil multiple sclerosis, inflammatory bowel disease. Yang kena tahunya penyakit ni disebabkan oleh di manakah berlaku autoimmune tu. Reaction dekat mana. Ha. Okey, jadi autoimmune diseases kita boleh tengok dia bahagi kepada systemic, organ specific dan juga organ localized. Maksudnya systemic ni dia organ non specific, dia boleh berlaku di mana-mana dalam saluran darah. Okey, kalau organ specific ni dia ada organ specific autoantibodies dengan T lymphocyte lah. Maksudnya dia pergi dekat mana? Contoh dia pergi kat thyroid, akan jadi penyakit thyroid. Ha, kalau dia juga organ localized ni non-specific, dia akan pergi pada kawasan-kawasan yang tertentu, contoh salur darah ke macam tu lah. Eh. Okey, yang ni macam kecil sikit kan. Okey, yang tadi bila kita tunjuk clinical category, so dia ada systemic, maksudnya the whole system, organ specific ataupun organ localized. Yang systemic ni dia affect many organs, semua dia kena. Dan dia non-specific autoantibodies, kita tak tahu jenis apa lah. Okey, yang organ specific dia akan pergi satu organ sahaja. Yang ni kita kenal dia punya autoantibodies ataupun autoreactive T lymphocyte dia. Organ localized ni dia akan affect predominantly one organ. Tapi maksudnya dia akan pergi pada organ yang besar dalam badan. Contohnya dekat bowel, usus lah, dia akan jadi inflammatory bowel disease, celiac disease, hepatitis, pulmonary fibrosis dekat lung lah. Maksudnya dekat paru-paru, dekat organ yang besar, paru-paru, dekat hati, ya, hepatitis, dekat usus lah. Dan juga yang ni kita panggil dia sebagai organ non-specific autoantibodies. Okay, sekarang ni kita pergi pada examples of systemic autoimmune disease. Apa dia contoh dan apa jenis autoantibodies eh? Okey, kalau untuk systemic autoimmune diseases, yang paling glamour kita biasa dengar adalah SLE eh, SLE ataupun systemic lupus erythematosus. Systemic ni melambangkan dia boleh pergi banyak organ eh. Rheumatoid arthritis. Okey, rheumatoid arthritis ni dekat bahagian orang kata sendi eh. Sjögren syndrome, systemic sclerosis, vasculitis, connective tissue disease lah. Okay, memang dengar bombastik sikit lah word dia eh. Okay, kalau kita tengok sebab yang ni adalah yang paling common, yang paling banyak untuk di kalangan wanita dan muda, di kalangan student boleh jadilah. Sebab tu kita kata systemic lupus erythematosus ni ataupun SLE adalah dia adalah kronik ah, maksudnya dia mengambil masa yang lama, inflammatory, multi organ disorder. Dia menyebabkan jadi keradangan dan juga menyebabkan banyak organ ah. So autoantibodies react with nuclear material and attack cell function. So yang ni detail sikit lah, maksudnya dia akan menyebabkan dsDNA deposit dekat tisu. Sebab tu dia adalah kronik dan juga dia akan menyebabkan banyak organ lah. So multiple tissues are involved including sebab dia menyebabkan multi organ disorder, dia akan pergi pada kawasan skin, mucosa, kidney, joint, brain, cardiovascular system. Tapi dia ada setengah SLE dia akan berlaku serentak. Maksudnya semua tempat ataupun dia akan keluar one by one. Contoh kalau kita tengok dekat gambar ni eh, kita boleh tengok ada bahagian muka kita panggil sebagai malar rash. So ni menyebabkan skin.
skin punya inflammatory. So kita kalau setengah orang dia akan datang sebab dia ni adalah general, so macam malaise ni, dia lengur-lengur, fever, weight loss, so kita kena pergi pada mana-mana lah, klinik kesihatan dengan hospital, kena orang kata apa diagnosis kita. Kena tahu sebab benda ni adalah common SLE di kalangan wanita. Okay, characteristic sign. So macam mana kita boleh kata tanda-tanda orang ni mengidap penyakit SLE? Ha, yang orang kata kita nampak aje kita kata okay, memang dia ni memang orang kata dalam 100%, bukan 100%, 50% dia adalah SLE. Kalau kita tengok young woman datang dengan rash macam muka macam ni, sebab yang skin kita boleh senang nak diagnose, tapi untuk renal manifestation, buah pinggang, CNS ni, central nervous system, pulmonary fibrosis, dia akan datang ke hospital dalam keadaannya teruk. Macam bindafine rash ni dia datang dengan keadaan muka je lah nampak. Cuma kalau renal manifestation dia akan datang dengan masalah buah pinggang. CNS ni dia macam jadi sawan, pulmonary fibrosis dia ada masalah pernafasan lah. Yang ni kita mungkin ambil masa yang lama, tapi kalau datang awal, kadang-kadang dia simultaneously dia akan serentak, dia dah ada benda-benda ni. Okay, next slide. Okay, so sekarang ni kita boleh tengok kalau sebab dia sistemik, dia boleh pergi banyak semua sistem. So satu yang paling kita kata karakteristik adalah skin. Skin ni kita nampak muka, bukan jeragat dia bukan jeragat, dia adalah kita panggil sebagai butterfly rash and red patches, sebab dia akan nampak di bahagian muka, dia dua-dua belah muka. Dia bukan sebelah je kalau macam jeragat ni sikit sini tak sama kan. Kalau butterfly rash dia akan nampak kawasan sini ataupun dekat bahagian dahi kita lah. Okey, yang tu kita boleh nampak orang kata direct . Kalau contoh organ yang lain atau heart jantung dia akan menyebabkan jadi penyakit keradangan pada jantung lah, endocarditis, atherosclerosis, menyebabkan penyumbatan pada salur jantung boleh juga, inflammation of fibrous sac, maksudnya ini berkaitan dengan jantung lah, sac sejalan jantung. Boleh menyebabkan juga sakit perut, severe abdominal pain. Kalau dia menyebabkan salur darah, sebab tu yang akan orang kata anemia, HbO, nampak pucat, dorok, kata belajar dorok kan. Makan banyak dah tapi dorok lagi orang kata. Sebab mungkin dia ada masalah SLE ni lah. High blood pressure. High blood pressure ni adalah orang kata uncommon untuk golongan umur yang muda. Kecuali dia ada penyakit-penyakit yang lain lah. So high blood pressure salah satu indication kita boleh check untuk SLE. Yang selainnya muscle and joint, maksudnya dia boleh juga autoimmune ni berlaku dekat bahagian dia punya muscle, otot dan juga tulang dia, otot dan juga bahagian joint lah, sendi. So menyebabkan jadi pain, swollen joints. Okay, mouth and ulcers pun boleh, lungs yang tadi saya kata boleh berlaku banyak jenis ni lah. Kidney pun menyebabkan bila dia buang air kecil, dia akan keluar darah lah. Darah yang banyak yang kita boleh nampak. So yang lain yang significant, maybe hair loss, high fever dan abdominal headache. So yang ni adalah common general symptoms, maksudnya penyakit tak ada. Tapi kalau macam kalau kita nampak butterfly rash ni, kemungkinan kita rasa dan datang tu adalah perempuan. Sebab saya tak pernah tengok lagi lah lelaki. Banyakannya datang adalah perempuan yang muda, peringkat umur 20-an ke atas yang ada SLE ni lah. Lelaki jarang-jarang, boleh kena juga tapi jarang lah, berapa persen je lah. Okay. Boleh tanya kalau ada soalan Okay, so macam mana kita selain daripada tengok dia punya karakteristik, kriteria, kita tengok dia punya secara orang kata muka kita boleh nampak kan. Kalau macam organ lain kita nak tahu macam mana, so kita kena buat diagnostic test ni, maksudnya kita kena buat ujian darah lah, ataupun kalau yang renal tadi kita kena buat biopsi, ambil sedikit sampel buah pinggang, kita boleh tengoklah apa jenis dia. Sebab tu kita boleh tahu jenis penyakit berdasarkan pada biopsi, kita tengok bawah mikroskop what types of cell yang adalah. So yang pentingnya untuk SLE adalah
kita boleh tengok nama dia ESR ataupun kita panggil erythrocyte sedimentation rate. Erythrocyte ni adalah sel darah merah. Kita tengok dia akan tinggi sebab bila berlaku inflamasi, badan kita akan react. React untuk pulihkan balik tapi menyebabkan jadi tinggi ESR. Okay, low CRP. Low CRP ni ataupun kita panggil sebagai C-reactive protein. Protein ni banyak jenis dalam badan kita, sama ada trombositopenia, leukemia, leukopenia, hemolytic anemia, masih menyebabkan juga kurangnya C4C3 dan tinggi IG levels. IG levels dan juga immune complexes. So yang ni akan ada orang kata specific test. Kalau secara kita nak saring, kita boleh tengok ESR dan CRP. Kalau satu tinggi, ESR tinggi, CRP rendah, kita akan proceed dengan untuk C4C3 dan juga immune level lah. Sebab ujian ni bukan murah sebab kita penduduk itu ramai, so kita akan tengok secara saringan. Tapi kalau kita boleh tengok kita tengok bahagian-bahagian muka, ni bahagian kulit, ni menyebabkan inflammation pada skin. Kalau kita boleh tengok kebanyakannya patient SLE dia boleh dapat lah. Kadang-kadang orang ingat okay, sebab makan ubat ke apa ke, mungkin juga sebab penggunaan ubat yang tak betul terlampau lama boleh menyebabkan juga SLE yang seperti saya bagi tahu tadi lah Okay, so yang ni, so kita kena tahu what types of antibodies, auto antibodies, sebab kita nak make sure dia tak jadi auto dah. Kita nak stopkan dia punya auto antibody sebab auto antibody ni menyebabkan kerosakan pada tisu. Damage tu the tissue cells lah. So kita akan tengok yang detail ANA, double stranded DNA, ENA lah. So yang ni memang ada mikroskopik, kita boleh nampak sel lah, tengok Allah-Allah buat lah. Allah Maha Kuasa, maksudnya sekecil-kecil sel ni bila dia berkumpul dia boleh menyebabkan jadi penyakit. Okay, so macam mana kita boleh diagnose orang ni ada SLE? So bukan yang saya beritahu satu benda je, maksudnya skin rash kita kata okay diagnose SLE, tak. So kita kena, berdasarkan pada kriteria American College of Rheumatology, kita ada kena ada 4 simptom daripada 11. Okay, kita ada 11, maksudnya salah satu mana-mana dia ada 4, baru kita diagnose dia sebagai SLE ya. Contoh yang common adalah atralgia tadilah, sakit orang kata ni apa nama sendi, oral ulcer, amala rash ataupun kita kata dia ada renal disease. So empat confirm lah dia ni ada SLE. Sebab kadang-kadang pesakit akan datang bukan dengan semua benda. So kadang-kadang kita kena cari satu-satu kena check lah Okay. Okay, kita pergi pada contoh yang kedua lah, rheumatoid arthritis. Rheumatoid ni sebab dia melibatkan pada sendi-sendi ya. Jadi kita boleh nampak sendi-sendi bahagian tangan kita jadi membengkak. Bukan gout ni dia bukan gout, dia lain. Dia adalah rheumatoid arthritis, dia berbeza dengan gout. Okay, yang seperti saya beritahu tadi, dia ni adalah chronic inflammatory disease dengan systemic involvement sebab dia akan menyebabkan banyak joint, bukan satu tangan saja, dia menyebabkan mana-mana destruction, kerosakan pada cartilage, pada tulang dan juga menyebabkan jadi gini lah joint deformation. Jadi kalau penyakit ni joint deformation ni, kita tak boleh buat operation, pesakit tak akan jadi makin teruk lah. Cuma kita make sure kita boleh kawal penyakit ni lah So kita boleh kata dia bila dia akan datang, clinical features dia adalah arthritis. Dia akan jadi sakit, sendi, demam, fever, fatigue, weakness and weight loss. Okay, systemic features maksudnya dia boleh jadi, selain daripada dia sakit sendi, bekok sendi ni, dia boleh menyebabkan jadi menyakit jantung, pericarditis, nodular under skin dan juga menyebabkan paru-paru. Sebab tu dia sistemik, sebab dia melibatkan banyak organ, bukan satu organ saja. Jadi sama juga cara kita nak diagnose, kita kena check tadi. Tapi yang ni CRP dia elevated dengan ESR dan dia ada gamma globulin. Yang ni kita akan buat lagi detail lah. Macam tadi SLE kita tengok dia punya ESR tinggi, CRP rendah. Tapi untuk rheumatoid arthritis menyebabkan C-reactive protein tinggi dengan ESR.
So kita boleh tahu autoantibodies dia adalah IgG. Bila kita ambil darah, kita kena tengok untuk rheumatoid factor RF. So yang ni lagi detail lah, ACCP lah. Okay. So yang pentingnya sebab dia melibatkan joint, so kita kena buat X-ray lah, hands dengan legs. Sebab kita nak tahu periarticular porosis, margin erosion, maksudnya keterukan dia punya ni lah, penyakit sendi dia lah. Okay. Seterusnya, ni susah nak mention ya, Sjögren syndrome. Yang ni kalau boleh nampak apa ni, kelenjar eh. Okay, dia adalah chronic inflammatory disease affecting exocrine gland. Macam tadi melibatkan kulit, yang ni menyebabkan pada kelenjar. Kelenjar yang besar dekat muka kita adalah kelenjar ileo. Okay, dia ni menyebabkan lacrimal and salivary gland dark epithelium, dia punya target. So kita boleh tengok sini contoh, kalau kita tengok maksudnya kita tengok banyak sel-sel darah putih berkumpul kat sini. Jadi pembengkakan lah. So dia punya features memang generally sama, malaise, badan letih, lesu, weakness and fever. Okay, typical features, tapi kita boleh bezakan dia. Sorry, mana tadi? Okay. Typical features dia, kita kata dia datang sebab dia melibatkan kita punya salivary gland, kelenjar. Kelenjar yang besar kat muka kita, jadi dia menyebabkan dry eyes. Jadi mata kita kering, dry mouth. Kita boleh nampak kita punya kelenjar ileum ni bengkak dengan kering lah, semua kering lah. Dryness of larynx, semua kawasan pernafasan semua akan jadi kering. So primary adalah syndrome, secondary syndrome ni maksudnya dia ada berkaitan dengan penyakit lain juga. Maksudnya dia ada Sjögren, lepas tu dia ada SLE. Jadi yang ni dia ada rheumatoid arthritis. Maksudnya dia boleh datang dengan beberapa penyakit yang lain jugalah eh. Yang syndrome tadi primary dia saja. Maksudnya dia bengkok ni je, dia tak ada menyebabkan kulit ke apa, tak ada. Secondary maksudnya dia berkaitan. Bila dia ada SLE, dia boleh dapat juga yang bengkak dekat kita punya ni lah, ileo eh. Okay, yang tadi dia banyak. So, saya kata tadi autoantibodies against E and A. Okay, yang ni lagi detail lah. So, yang ni maksudnya nak tahu test. Test yang pernah buat adalah Schirmer test. Yang ni sebagai you all punya orang kata knowledge je lah. So, maksudnya Schirmer test ni dia boleh measure sebab dia dryness kan, menyebabkan sikit dia boleh measure production of tears. Nah, yang ni saya tak bagi detail lah eh. Okay. So yang ni adalah penyakit yang ketiga. Ni penyakit yang keempat, yang ni dia lain, dermatomyopolysitis eh. Sorry. Okay. So dia ni adalah connective tissue disease. Yang tadi semua sistemik dalam badan melawan organ, yang ni dia adalah connective tissue disease characterized by inflammation. Ini disebabkan inflamasi ya. So kita boleh tengok dekat kawasan kulit dia ni ya. Merah-merah ni kalau boleh nampak lah. So Gottrain sign. Dia setiap penyakit ni untuk doktor kena pasti dia ada nama sign ni, Gottrain sign. Dia menyebabkan erythematous lah. Kemerahan kulit, eruption, nampak macam orang kata apa nama. Kasar dekat bahagian metacarpal interphalangeal joint. Metacarpal ni masuk je kat sendi-sendi ni lah eh. Okay, dan juga dia melibatkan juga upper eyelid often with swelling. Dia menyebabkan dermato ni kulit, dermato. So di bahagian muscle tadi dengan skin dekat bahagian muka pun ada heliotrope rash nama dia. Okay, dia menyebabkan bahagian muka. Yang ni Gottrain sign dekat bahagian kita punya tangan sahaja eh. Okay, so macam mana nak tahu? Kita kena ambil darah dia untuk investigation, terpaksa ambil darah ataupun sel-sel organ-organ yang berkaitan. So dia akan menyebabkan elevated CPK, creatinine phosphate kinase. Yang ni tak lain lah, bukan CRP tadi eh. Tapi kalau untuk diagnose sebab dia polymyositis, maksudnya poly ni banyak, myositis ni inflammation. Dia kena buat muscle biopsi. Maksudnya dia kena ambil contoh muscle biopsi dekat bahagian manalah untuk diagnose.
Juga dia kena buat EMG. EMG ni macam elektromyogram, nak tengok apa ni keadaan kita punya saraf punya keadaan. Contoh kalau jantung kita panggil echocardiogram, nak tengok keadaan jantung semua tu kan. Kalau EMG ni untuk tengok bahagian kita panggil muscle kita. Dia ada juga electromyogram eh. Dan kalau yang saya bagi tahu tadi autoantibodies dia adalah ENA. Yang ni yang kena pastilah eh. Okey. Systemic sclerosis pula, banyak kan tak ingat kan? Tak apalah kita tengok gambar aje. Okey, maksudnya sclerosis in the skin or other organs. Okey, maksudnya sekarang ni dia sclerosis ni dia makin teruk. Macam tadi kita nampak kat kulit je kan. So yang ni dia menyebabkan internal organ damage, involve skin dan juga mereka menyebabkan internal organ damage. Kalau kita nampak kat kulit, mungkin dia ada dekat paru-paru dan juga dekat GIT lah, bahagian usus kita lah eh. So the limited form is much milder. Maksudnya yang mungkin bahagian kulit saja dia tak menyebabkan teruk lah eh. Tapi dia adalah progresif lah. Makin lama dia akan makin teruk kalau progressive systemic sclerosis ni lah. So limited form is often referred to as a crash syndrome. Maksudnya sekarang ni kita boleh tahu kita kena five main features dia adalah calcinosis. Yang ni lah. Raynaud-Penault syndrome, esophageal dysmotility. Maksudnya dia melibatkan banyak benda. Selain daripada kulit, Raynaud syndrome menyebabkan salur darah, menyebabkan esophageal, telan pun makin tak boleh telan. Pterodactyly dia punya apa tangan-tangan pun dah tak boleh nak buka, macam tu lah eh. Okay, yang immunological finding dia kalau nampak ENA, ENA ni macam ni lah. Okay. So yang seterusnya, sorry mana ni lari dah. Okay. Seterusnya kita pergi pada Sorry. Gerak je. Mixed connective tissue disease eh. So yang ni adalah combination features. Yang ni dia memang ada belaka. Ada polymyositis tadi, dia ada SLE, dia ada dermato, dia overlap. Maksudnya dia mari serentak penyakit ni. Tu dia akan datang dengan joint, pain, swelling, Raynaud phenomena, ada muscle inflammation. Sclerodactyly maksudnya thickening of the skin of the pads of the finger. Dia makin tebal. Tak tahu kenapa dia makin tebal. Itu kita panggil sclerodactyly lah. So apa yang membezakan adalah lab investigation tadi. So dia akan nampak speckle antinuclear antibody dengan ENA itulah. Sebab tu yang dia orang kena buat biopsi sebab nak bezakan jenis-jenis penyakit tadilah eh. Okay, vasculitis ni characterized vasculitis, kalau kita boleh tengok vessel. Vasculitis ataupun vessel adalah salur darah eh. Litis ni biasanya inflammation lah eh. Characterized by inflammatory destruction of vessel leading to thrombosis and aneurysm. Maksudnya salur darah tu menyebabkan berlakunya penyumbatan disebabkan oleh ada darah beku lah eh. Ataupun darah beku tu boleh pergi dekat kawasan bahagian organ bahagian lain dalam badan kita lah. So vasculitis ni dia berlaku kebanyakannya dekat lung, paru-paru, buah pinggang dan juga kulit lah eh. So dia punya tanda-tanda, apa tanda-tanda dia adalah fatigue, weakness, fever, demam, sakit orak. So basically benda ni adalah benda yang general lah eh. Okay. So kalau setiap penyakit memang kita kena ambil dia punya contoh darah ke biopsi ke sebab kita nak tengok vasculitis ni macam mana kita nak diagnose dia adalah peningkatan pada ESR tadi, CRP, kita tengok sel ada leukocytosis dan menyebabkan macam-macam lah eh. Yang ni dia tunjuk contoh autoantibodies ada dua jenis P angka dengan C angka. So maksudnya benda ni memang penting lah untuk kita diagnose ha? Sebab autoimmune disease memang kita kena tengok penyakit ni bawah mikroskop, kena confirm what types of autoimmune disease yang dia ada eh. Sebab untuk treatment lah, untuk dia punya long term treatment lah. Okay, kalau kita sebut vessel, vasculitis, kita ada banyak jenis salur darah, kita ada yang large vessel yang besar, ada yang medium vessel, ada yang small vessel. So kalau kalau autoimmune ni, inflammation ni berlaku kat mana? Large vessel, dia boleh menyebabkan jadi takayasu ataupun giant cell.
Yang ni biasanya dekat bahagian jantung lah. Medium dengan small. Ni contoh-contoh lah eh. Okay. Small vessel Kawasaki disease lah. Boleh dengar lah. Ini menyebabkan bahagian orang kata tang. Menyebabkan jadi kemerahan. Okay. Okay. Kalau kita yang ni adalah karakteristik autoantibody. So kita boleh summarize kan tadi daripada awal SLE sampai yang vasculitis ni. Kita boleh tengok dia punya autoantibody dia tak sama lah. Jadi SLE ada 3-4 jenis. Kalau nak tengok rheumatoid arthritis dia ada RF. Dermato. Kita tengok vasculitis dia ada angka tadilah. Okay. So tadi bawa habis sistemik, yang ni kita pergi pada organ localized. Maksudnya kita pergi pada organ yang kat mana yang boleh berlaku penyakit ni. Okay, organ localized ni maksudnya sekarang ni dia menyebabkan berlaku penyakit-penyakit ni lah. Saya sebut je lah ulcerative colitis ni dengan Crohn disease bahagian usus. Hepatitis ni autoimmune dekat bahagian hati. Primary biliary cirrhosis ni ada bahagian hati juga dan juga pulmonary fibrosis ada bahagian paru-paru. Yang maksudnya dia akan pergi kepada bahagian-bahagian ni sahajalah organ-organ ni tersebut. Okey, contoh ulcerative colitis dia organ, kalau organ tadi kulit semua tu kita ambil contoh sampel kan, kalau melibatkan pada kita kata salur-salur macam GIT salur usus ni kita kena buat. Kita panggil apa ni? Kita nampak kan bahagian usus ni kita kena buat skop lah. Skop, skop maksudnya kita kena teropong. Sama ada kot atas ataupun kot bawah lah. Tapi kalau tengok ni kita boleh nampak features dia melalui skop sahaja. Maksudnya kita boleh nampak akan dia punya tanda-tanda dia menyebabkan diarrhea. Maksudnya dia selalu buang air besar jadi berak cair lah. Bloody, ada darah, berak cair, ada darah, banyak orang kata mucus, lendir dalam najis dia lah. So sebab dia berlakunya ni menyebabkan jadi berlakunya di large intestine mucosa, submucosa. Sebabnya berlakunya pendarahan diarrhea ni sebab inflamasi dia dekat bahagian mucosa dia dan bahagian dalam submucosa dia. Okay, yang features yang lain maksudnya organ yang lain yang terlibat selain daripada kita scope kita tengok ada berlaku pendarahan semua tu. Tanda-tanda lain ni pun ada arthritis juga, maksudnya tadi sakit sendi tadi dan uveitis maksudnya mata dia pun ada nampak merah. Sebab dia ada dua benda ni, dua atau tiga benda ni lah. Autoantibodies yang tadi angka tadi lactoferrin, cryptoskin lah. So tu salah satu untuk diagnose dia ada melalui scope tadi. Dan juga bila kita skop, doktor akan ambil sampel lah bahagian-bahagian tertentu. So kita akan tengok bawah mikroskop, kita akan nampak lah. Okay. Crohn's disease pun melibatkan usus. Dia lain dan tadi ulcerative colitis. Kita nampak macam banyak kemerahan. Kalau yang Crohn's disease pula, bila skop, keadaan dia jadi akan jadi macam nampak macam ni lah. Jadi keputihan banyak. So dia menyebabkan inflamasi pada keseluruhan, keseluruhan dinding. Lepas tu dia ada akan jadi ulcer juga dan scarring ni nampak tak macam kita luka, kita luka dia akan jadi parut. Okay, so dalam Crohn's disease ni dia akan menyebabkan berlaku parut dalam bahagian usus. Dan juga dia akan menjadi lubang-lubang yang kecil-kecil. Sebetulnya benda tu tak berlaku lah. Bila parut, sebenarnya parut tu nak tutup luka tapi terlampau banyak sangat akan jadi boleh menyebabkan jadi berlakunya penyakitan kuman, jadi ada nanah dalam usus, dia lain. Okay. So kita kata inflammation of Crohn disease ni dia biasanya akan berlaku di mana? Dekat bahagian terminal ileum, maksudnya di hujung usus kita. Dia pun akan sama juga macam tadi ulcerative colitis, dia akan bersama dengan organ yang lain juga. Maksudnya dia pergi, saya beri ada Crohn's disease, kita cek mata dia, dia ada uveitis, dia ada arthritis dan juga penyakit sakit tulang belakang lah, spondylitis. Okay, dan antibody against dia adalah ASCAR. Okey, yang seterusnya local organ tadi yang ketiga kita panggil primary. Primary ni biliary cirrhosis. Primary biliary cirrhosis ni autoimmune disease of liver.
Ia dekat bahagian hati marked by the slow progressive destruction of small bile duct. Maksudnya bila di cirrhosis, dia akan jadi scarring tadi. Jadi sempit. Bila sempit, tu yang dia akan jadi nampak kuning. Dia akan jadi makan pun tak lalu, badan pun tak sihat. So yang ni antibody akan nampak, kita nampak AMA. Kita nampak macam ni lah. Okay. Yang keempat adalah autoimmune hepatitis. Yang tadi biliary cirrhosis dekat liver, hepatitis pun sama. Cuma hepatitis tu kita akan check lah apa jenis type 1, type 2 ataupun type 3 autoantibodies dia lah. Okay, nampak berbeza ni type 1, ni type 2 dan type 3. So yang kelima melibatkan pulmonary fibrosis. Maksudnya organ yang akan terlibat adalah bahagian paru-paru. Kita boleh tengok ah. Sebab pulmonary fibrosis ni adalah organ specific treatment pulmonary fibrosis. Leading cause of death, banyakkannya ramai juga pesakit meninggal sebabkan oleh pulmonary fibrosis lah. Ini adalah satu daripada 150, kita banyak types of lung disease. Dia adalah satu daripada yang kita panggil interstitial lung disease yang melibatkan organ paru-paru lah. So ada dua jenis ubat lah untuk clinical trial. Yang pentingnya pulmonary fibrosis ni dia boleh bersama-sama dengan SLE tadi, rheumatoid arthritis, sclerosis dan polymyositis. Maksudnya dia boleh gabung penyakit ni. Daripada satu penyakit dia ada dua tiga jenis penyakit. Autoantibodies ni adalah non-specific sebab dia ni menyebabkan banyak organ, so dia non-specific RF dengan ANA. Sebelum ni kita tengok dia autoantibodies adalah specific kan, ada banyak type 1, type 2, type 3. So cara kita nak diagnosis adalah kita buat biopsi, lung biopsi dan juga lung function test. Maksudnya kita suruh dia blow udara dalam satu bekas, ada satu alat tu nak tengok keadaan paru-paru dia macam mana. Berapa banyak oksigen, berapa banyak carbon dioxide dan juga X-ray. Kalau boleh tengok sini boleh nampak yang ni yang paru-paru yang normal adalah mana-mana hitam. Okay. So kita ada dua paru-paru Allah buat sepasang. Kita ada right side, kita ada left side. Yang ni kalau boleh tengok yang putih ni benda. Yang putih ni adalah kita punya jantung. Sebab tu jantung kita ada sebelah kiri. Kalau boleh tengok fibrosis ni adalah yang keputihan-keputihan ni yang banyak-banyak tu. Okay, ni salah satu cara untuk kita diagnose adalah X-ray. Yang penting dia kena biopsi, lung biopsi sama skop. Kalau yang ke usus dikut bawah ke kut mulut kan. Kalau paru-paru ni dikut atas jugalah masuk ke paru-paru kita. Okay. Okay, sekarang ni kita pergi pada organ spesifik. Tadi organ localized. Sekarang ni organ spesifik autoimmune. So kita ada endocrinopathy. Kita ada yang menyebabkan endocrine organ, menyebabkan neurologic central nervous system dengan menyebabkan cytopenia. Okay. So kalau kita pergi pada autoimmune endocrinopathy, panjang lah. Okay. Endocrinopathy ni maksudnya contoh kalau kita tengok Hashimoto, thyroiditis. Nanti saya akan pergi satu-satu kan. Biasa kita dengar ada diabetes dan juga penyakit pernicious anemia lah Okay. Kalau Hashimoto, thyroiditis, dia kita kata kita penyakit, kalau orang kampung kata penyakit beguk lah. Beguk maksudnya kelenjar thyroid dia ni besar. Okay, thyroid disease. Tapi dia menyebabkan hypothyroid. Kalau thyroid ni dia tak boleh lebih. Hormon thyroid tak boleh lebih, tak boleh kurang dalam badan kita. Kalau kita sukat kita ambil darah lah, T3, T4. Kalau dia kurang, dia menyebabkan hypothyroid. Hypothyroid at the base of lymphocyte and plasma cell infiltrate. Jadi dia, hypothyroid ni dikurang. Hormon thyroid dia pun jadi letih, badan ni jadi besar. Lepas tu dia menyebabkan ni, nampak tak ni? Enlarged inflamed hypofunctioning. Sebab tu dia kurang, kalau dia normal, dia tak ada masalah, dia akan jadi normal production of thyroid hormone ni. Tapi bila dia menyebabkan bengkak, dia pun thyroid gland pun tak banyak keluarkan hormon. Jadi akan menyebabkan jadi hypothyroid. Kalau kita tengok ni secara detail lah Kalau kita tengok daripada luaran, kita akan nampak macam keadaan kita punya tekak ni bekok. Kalau ada masalah ni, bolehlah pergi check klinik. Kita ambil darah je dulu. Kalau kita nak tahu, kalau nak confirm, kita kena ambil biopsi juga Cocok sini ambil biopsi. Okay. Yang tinggi kita boleh tengok, sorry.
Lari pula. Okey, kita boleh tengok yang ni kan, inflammation. Ni adalah sel yang normal, ni yang kita tengok yang bulat ni, maksudnya sel darah putih kita pergi serang dekat kawasan ni. Sebab tu yang jadi salur dia punya thyroid gland tu jadi bengkok lah. Ni kita tengok secara detail dalam mikroskop lah. Okey, kalau Graves' disease pun sama. Cuma beza Graves' disease dengan Hashimoto. Sebab apa Hashimoto, nama orang Jepun yang bagi Hashimoto thyroiditis. Okey, Graves' disease ni pula beza dia bengkok juga ni. Dia bengkok juga thyroid dia, tapi dia ada mata dia macam nak keluar kata terbelalak. Bukan dia sengaja buat ni, memang penyakit ni jadi gitu. Sebab dipanggil thyrotoxicosis from overproduction. Dia beza dua ni, Hashimoto dengan Graves' disease ni. Hashimoto dia kurang, hormon dia kurang, ni sikit jadi slow. Kalau Graves' ni dia jadi lebih pula, over orang kata. Sebab tu mata dia pun macam terkeluar. Jadi bila dia terlampau banyak sangat hormon thyroid, dia jadi letih, nervous, berdebar, berpeluh. Macam orang buat takut lah, palpitation, weight loss, mata. Kalau features Graves' disease, mata dia memang kita panggil oxalthalmos. Okay, so dia punya autoantibodies against thyrotropin receptor. Dia ada thyrotropin menyebabkan cells dia proliferate banyak, banyak. Macam tadi dikurang sikit je, yang ni di production dia banyak. Okay, yang biasa kita dengar diabetes mellitus. Yang ni saya pernah jumpa budak yang paling kecil, umur 6 tahun pun ada type 1 diabetes. Sebab tu kalau contohlah sini mungkin muda-muda student kot. Nanti kalau ada anak kan, anak seumur kencing malam. Kan, apa anak saya ni seumur kencing malam. Rupanya dia ada type 1 diabetes. Itu penting kena cek darah lah. Sebab yang saya kenal anak staff saya umur 6 tahun memang kena ambil insulin lah. Sebab dia tak ada cara lain dah. Dia budak 6 tahun dia tak boleh ambil pil untuk diabetik. Dia kena cocok ambil insulin sebab balan dia memang tak ada insulin. So characterized by an ability to process sugar in the diet due to a decrease ataupun total absence. Maksudnya sama ada dia tak ada insulin, badan kita Allah buat molek, kita ada pancreas, kita keluarkan insulin, dia tak ada langsung insulin ataupun dia tak boleh nak kenal sugar. Dia tak ambil pun sugar sebenarnya. Oh, sugarnya lebih dia kena masuk dalam sel tapi tak, sebab tu dia banyak dalam salur darah. So dia pun disebabkan oleh immunologic destruction of the insulin. So menyebab autoimmune ni menyebabkan insulin tu jadi rosak. So menyebabkan beta cell kita panggil dekat Allah buat bawah usus kita ada satu sel pancreas, organ pancreas. Pancreas ni akan keluarkan insulin. Tapi bila berlaku autoimmune menyebabkan kerosakan pada pancreas tu. Jadi pancreas tu tak boleh nak keluarkan insulin yang normal. So ada autoantibodies against GAD, yang ni detail lah, glutamic acid decarboxylase. Okay, so dia banyak jenis autoantibody. Maksudnya islet, maksudnya sekarang ni dia punya sel dimasuki, diserang oleh B and T cells. Sepatutnya benda ni tak berlaku dalam keadaan normal, tapi sebabkan autoimmune dia pergi serang badan kita sendiri, autoantibody kita pergi serang bahagian B dengan T cell dekat pancreas. Sebab tu berlakunya diabetes. Sebab tu kita kena ingat autoimmune adalah penyakit yang kronik dan irreversible. Dia tak boleh balik pada keadaan asal sebabkan oleh sel badan kita serang kita punya normal punya sistem lah. Okay, polyglandular autoimmune syndrome. Yang ni dia maksudnya banyak lah. Dia boleh dapat endocrinopathies, boleh menyebabkan juga connective tissue disease, autoantibody lah Okay. Yang ni menyebabkan pernicious nama dia anemia, menyebabkan parietal cells. Ni pun sama dekat gastric mucosa. Autoimmune tu berlaku dekat gastric mucosa menyebabkan kurangnya B12 vitamin. So clinical features bila kita scope sama juga, kita scope kita akan nampak keadaan macam ni lah. Microcytic anemia bila ambil dah dia punya sampel biopsi tadi akan nampak macam ni. Okay, neuropathy. Tadi kita pergi pada organ yang menyebabkan endocrine, menyebabkan jadi diabetik, menyebabkan jadi jadi thyroid tadi kan, terlebih, terkurang. Okay, sekarang ni autoimmune ni dia pergi kat bahagian nerve.
Neuropathy. Yang ni kita pernah dengar atau tak pernah, Guillain-Barré syndrome. Yang ni memang teruk lah. Myasthenia gravis, multiple sclerosis. Kebanyakannya pesakit tak survive lah. Kebanyakan penyakit kalau dapat autoimmune central nervous system, dia menyebabkan kita punya badan badan kita lumpuh. Dia mula-mula boleh bangun, bergerak semua tu, lama-lama progressively sampai tak boleh makan, lama-lama oh, dia punya brain pun shut down lah. Okey, kalau kita nak bezakan ni sebagai kita punya makluman lah untuk pengetahuan kita, kalau kita pernah dengar Guillain-Barré syndrome ni, ini menyebabkan kita kata demyelinate peripheral nerve. Maksudnya menyebabkan paralysis, kita lumpuh dan juga progressive muscle weakness. Tak sedar, mula-mula dulu rasa boleh jalan lama-lama, rasa kaki kita tak larat. Lepas tu lama-lama, tak boleh nak duduk. Jadi baring. So progressive illness. Saya pernah tengok kes ni dalam 2-3 tahun jugalah, akan berlaku progressive illness disebabkan oleh myelin dia, loss of myelin. So, maksudnya sel-sel dia semua tu serang dekat bahagian myelin. Bahagian myelin tu kalau kita kira, kita kata bahagian kita punya ni peripheral nerve kat belakang lah. Okay, dia ataupun occurs often 1-3 after infection. Dia pula unfortunately kalau dia dapat jangkitan Campylobacter ni, dia boleh jadi juga Guillain-Barré syndrome lah. So kita kalau boleh na'udzubillah lah, tak nak ancapan jadi Guillain-Barré ni. Progressive weakness dengan paresthesia, mula-mula weakness, lepas tu dia tak rasa, lepas tu masa weakness sampai dia nak bernafas pun tak boleh, terpaksa guna ventilator. Sampai tahap tu, sampai ialah brain death lah. So bila kita buat immunologic findings, kita test autoantibody dia ada against glycoside membrane. Okay. Yang kedua, myasthenia gravis. Kita tengok banyak kali ni Bell palsy lah benda kan, ni bukan Bell palsy, lain-lain. Apa Justin Bieber kena apa, mesti you all kena tahu ni, saya muda ni. Justin Bieber kena Ramsey syndrome lah. Ramsey tahu. Syndrome. Betul, Ramsey syndrome lain. It's totally different . Tapi kita boleh tengok dia akan jadi ada juga muscle weakness. Okay, kita kata chronic disease dia ada menyebabkan impact neuromuscular transmission dan juga muscle weakness and fatigue. Jadi dia weakness. Macam contohnya ni dia kata ptosis of the eye. Ptosis ni maksudnya mata sebelah sama ni, gambar ni belah kiri tak boleh nak angkat. Sepatutnya dia boleh angkat sendiri mata tapi tak boleh. So ni sebabkan oleh muscle weakness. Kita punya kata kelopak mata ni kena autoimmune, jadi dia tak boleh nak menyebabkan jadi muscle weakness. Dan juga kita sayang pada kita ada muscle weakness, dia menyebabkan saraf juga. Sebab itu kita panggil neuromuscular dysfunction. Dia ada nerve, menyebabkan nerve salur darah, menyebabkan juga muscle weakness. Disebabkan oleh blockage lah kat bahagian-bahagian yang myoneural junction. Yang ni detail lah, maksudnya kalau kita tengok saraf tu kat mana lagi detail lah. So basically myasthenia gravis adalah ptosis of the eye. Okay. Okay, yang ni satu lagi sebab central nervous system menyebabkan kita punya otak, brain. Nampak comel tak? Comel ke gini? Tak comel sebab nampak tak yang putih-putih ni? Yang ni sepatutnya tak ada. Tak ada yang putih-putih ni, degeneration. Okay, dipanggil chronic demyelinating disease. Maksudnya dia punya T cell ni pergi kat sini serang habis. So jadi scarring lah sebenarnya. Jadi parut. Sebab ada disebabkan oleh dia ada infection tadi sebab kita baca dah tadi awal-awal, infection boleh menjadi salah satu sebab berlaku autoimmune disease. Okay. So features dia adalah weakness, jadi melemak, ataxia, yang ni macam mata pun tak nampak, jadi dysfunction, berjalan pun sengit-sengit, macam tu lah sebab melibatkan kita punya brain. Kita kena buat MRI sebab brain, kena buat MRI, kita tengok. Sayangnya pada kita tengok brain saja, spine pun kita tengok sebab brain, kita punya saraf tunjang bersambung dengan kita punya otak kan. So dia akan relate lah antara dua. Dan kita juga kena ambil orang kampung kata ni cocok tulang belakang. Cocok tulang belakang ni lah kita panggil cerebrospinal fluid. Test dia untuk tengok dalam air tulang belakang tu apakah jenis inflammation yang berlaku. So kita panggil, kita test untuk oligoclonal bands. Yang ni memang peringkat makmal lah.
Tapi doktor biasanya kena buat juga ambil air tulang belakang sebab kita nak tahu apakah jenis. Mungkin dia kena TB, bacteria infection. Mungkin disebab penyakit lain yang dia kena ni. Sebab tapi kalau untuk diagnose kena buat MRI dan juga kena buat ni lah, ambil tisu air tulang belakang lah. Panggil eh. Okey. Yang tadi menyebabkan organ, sekarang ni cytopenia ni, pinia ni adalah orang kata kita punya HP, hemoglobin. Hemoglobin ni sel darah merah kita. Sel darah merah kita akan menyebabkan hemolytic anemia. Maksudnya sel darah ni sekejap pecah, kejap pecah, kejap pecah. Sepatutnya sel darah, sebab tu orang derma darah penting eh. Orang derma darah, saya boleh nak promote jugalah. Student-student yang tak ada masalah, yang sihat, boleh check HB kat hospital ataupun mana-mana yang buat tempat derma darah tu, jangan takut. Kena check HB dulu. HB UOM comel 9 ke 12, kalau perempuan masa tu tak menses, boleh derma darah. Sebab darah kita Allah bagi 120 hari, 3 bulan dia akan pecah sendiri. Ya. Kalau macamnya kalau hemolytic anemia ni dok dang diu. Dok dang 120, 90 hari pecah dah. Jadi tulang belakang kita ni dok dang nak produce. Hak baru. Dia automatically Allah buat macam meda, maksudnya buah pinggang kita punya salur darah. Darah kita produce dekat buah pinggang pun ada, dekat bahagian tulang belakang pun ada somsom eh. Kita ada somsom tulang tu kan. Okey, itu tempat untuk kita buat darah lah. Dia akan pecah sebelum 120 hari. So kita panggil hemolytic. Bila salur darah ni tak cukup, oh tu jadi ngatuk, jadi letih eh. Salah tak sebab lah. Yang kedua, trombositopenia. Maksudnya sekarang ni trombositopenia ni jadi pekak doh lalu pula. Ni lah kadang-kadang tu menyebabkan trombositopenia ataupun neutropenia. Neutropenia ni jadi sel darah putih dia tak banyak sikit. Jadi nak lawan infection semua tu jadi susah lah. Okay, immunosuppression. Yang ni kita dah pergi topik contoh. Apa yang kita boleh rawatan, yang kita boleh bagilah untuk pesakit-pesakit yang penyakit-penyakit yang kita sebut tadi. Kebanyakannya adalah non-specific. Ada beberapa examples of drugs. Memang kita jangan dengar lah sebab penyakit ni dia bukan semua orang ada kan. Indication dengan risk dia. Sebab ubat ada risiko dia. Juga ada side effect dia. Okey, immunosuppressants lah. Maksudnya bila immunologi, kita kata badan kita react untuk lawan. Kalau autoimmune dia dah jadi, dia sepatutnya stop. Bila dah normal stop, tapi dia lawan sampai jadi penyakit. Jadi kita nak suppress, kita nak halang dia supaya dia jadi makin teruk. Kita tak boleh balik kepada normal tadi kan. Dia irreversible, tapi you can stop sampai tahap tu je, tak makin teruk macam tadi kan, golden berry makin weakness, buah pinggang makin teruk, tak nak sampai tahap tu. So drug that inhibits ataupun prevent, dia cuma untuk menghibit, untuk stopkan penyakit ni makin lagi makin teruk dan juga activity of immune system. So sama ada they are used to prevent the rejection, sama ada untuk ubat ni sebenarnya kita bagi untuk orang yang ada contoh dia ni derma dia ni contoh buah pinggang dia rosak, sebab dia dapat the organ daripada orang lain, contoh derma buah pinggang. So badan dia ni akan melawan lah buah pinggang tu sebab bekas original daripada dia kan. Jadi dia akan dah bagi ubat immunosuppressant ni lah. Okay. Autoimmune disease, contoh tadi kita kena tahu dah. Okay, yang ni rheumatoid arthritis. Okay, ubat untuk rheumatoid arthritis apa? Ubat untuk myasthenia gravis apa? Sebab tu kita kena detailkan penyakit ni, jenis-jenis penyakit, apa ubat yang perlu untuk dia. Tapi penyakit ni tidak akan, supaya dia tak akan menjadi makin teruk lah. Treat some other. So maksudnya selain daripada penyakit SLE semua tu, dia pun ada juga yang berkaitan bukan inflammatory. Contohnya kalau dia ada asma, dia pun kena treat asma dia lah. Tengok apa presentation pesakit masa yang dia datang hari tu lah. Okay, yang kita biasa dengar ni adalah glucocorticoids. Ni adalah steroid. Steroid ni adalah untuk suppress penyakit-penyakit yang ada inflamasi lah. Ataupun drugs affecting, sebab tu kita tahu dia ni autoantibody dia apa. Dia ada T cell, B cell. So kita akan cari ubat yang affect dia punya proliferation. Maksudnya pembentukan lagi banyak T cell, B cell.
ubat yang akan block activation of lymphocyte yang tadi gambarkan lymphocyte pergi serang dekat bahagian apa thyroid tadi dan juga monoclonal antibodies. So ini adalah antara immunosuppressant ubat lah. Okay, glucocorticoids ni dia suppress kebanyakannya menyebabkan yang T cell lah. Jelas saya tak bagi detail lah. Okay, contoh. Kalau orang tu okay, terlampau banyak gula, tadi risk dia dia akan menyebabkan berlaku penyakit-penyakit lain juga. Tapi sebenarnya ubat yang ambil tu dia ada beberapa, dia ada dosis je lah. Dosis, berapa lama nak makan, jika berlaku dia punya adverse effect, mungkin kita kena stop dulu. Ha, sebab tu pentingnya kena jumpa pakar dan awal rawatan susulan lah. Ni contoh adverse effect. Kalau kita mengambil steroid, ni akan berlaku. Okey, masalah-masalah ni. Okey, kalau yang tadi untuk SLE, dia ada ubat nama dia cyclophosphamide. Cyclophosphamide ni memang untuk, memang orang kata very efficient lah. Bagus untuk therapy of SLE ataupun autoimmune hemolytic anemia. Dan juga methotrexate. So dua jenis lah, ini untuk SLE lah, kita boleh tengok Tapi dia ada side effect dia juga. Samping tu cuma kita kena balance lah. Balance lah macam mana disease dengan side effect dia. Azathioprine, yang ni pun sama untuk SLE. Mycophenolate mefotil, sama juga. Sebab tu kita kena tahu what types of disease, apa penyakit dia ni, baru kita boleh bagi ubat lah Okay. Tapi ubat-ubat ni memang orang jarang dengar lah sebab dia untuk memang spesifik punya disease lah. Tacrolimus, cyclosporine A, apa lagi. Tapi itulah kita kena balance dia punya good effects and juga side effect lah. Sebab tu kita kena monitor, kena ambil darah, kena rawat datang rawatan susulan tak ada benda 100% sebab kita kena tahu dia ni adalah chronic dan irreversible. So kita kena make sure pastikan penyakit ni tak akan menjadi makin teruk lah, worsen lah. Okay, ni contoh monoclonal antibodies. Okay, ni jenis-jenis lah ubat. Kalau biasa ada saudara mara ke apa ke kan, kan boleh tahu jugalah penyakit-penyakit ni Tapi ubat-ubat ni memang mahal lah Ini contoh macam mana rituximab dia akan menyebabkan tadi sel ni kita boleh tengok kan imunologi kan okey kita boleh tengok B lymphocyte so dia akan ada berlakunya macam CD20 dia akan serang kita punya badan kita sendiri jadi kita bagi ubat ni rituximab ni akan pergi pada CD20 akan menyebabkan pecahnya sel tadilah. So penyakit tu tak akan jadi progresif, makin teruk. Tu jelah cara. Cuma kena balance out dengan dia punya adverse effect. Macam how long you kena ambil ubat steroid, macam ada setengah tu SLE dia 2 tahun je. Lepas tu dia akan dia tak akan flare. Flare up ni tiba-tiba dia jadi makin teruk. Ada tak 2 tahun dia makan, dia akan taper down. Contoh steroid tadi dia daripada makan 12 biji, dia akan jadi 10, 6. So tengok keadaan dia macam manalah. Saya rasa yang ni pun sama nak tunjuk saya. Tapi je lah, tak ada tu je. rasa semua faham ke tak faham ni? Faham ke, very general sebab kita ada juga beberapa yang di kalangan staff yang join pada pagi ini for general sebab juga melibatkan penyakit-penyakit yang disebutkan tadi oleh Dr. Ila iaitu something yang commonly happen lah yang berlaku amongst apa kita kata di kalangan warga Malaysia lah. Jadinya it can be part of the general knowledge kepada semualah jika berlaku ini. Apakah simptom yang dapat obviously kita boleh tengok dan juga apakah next yang mereka-mereka yang berkaitan perlu dapat iaitu seek advice dari doktor ke macam mana. Betul. Okay, is that ni? Okay, terima kasih Dr. Ila di atas perkongsian sementara tadi. Jadinya mana-mana participants yang ingin bertanyakan soalan bolehlah terus unmute dan bertanya terus kepada Dr. Ila. Beliau menanti soalan dari para apa partisipan semua. Dipersilakan.
Tak ada soalan apa kaya, senyap faham semua. Okey, Assalamualaikum Atta. Tu ada baru je nak sebut. Okey, Salam. salam. Okay. Saya Fazila daripada Uniza. Oh, ada Uniza. Saya nak tanya satu soalan lah tentang apa ni Greece grip disease tadi. Okay, grip disease. I consume Cabimazole for almost how many years? Eh? Right, disebabkan oleh thyrotoxicosis. Okay. And then saya nak tahu apakah dia punya ada consequences tak? I mean negative consequences if kita makan terlalu lama for the apa Cabimazole. I consume Jadi for berapa lama dah puan ambil? Dah ambil? Lama dah. Macam mana level thyroid doktor? Level 97. Level T43 doktor macam mana? Macam mana? Level darah yang kita ambil tu kan? Ya, kita ambil thyroid function test, TFT. Apakah level T3 dan T4? Adakah normal ataupun masih tinggi lagi ke macam mana? Sekarang 100 plus, 100 above. Oh, maksudnya tinggi lagi dulu lah. 200, 300 jugalah. Ah, okey. Cuma saya tak tahu, cuma dia fluctuate. Jadi doktor di H&MZ they advise me to do apa benda tu. Iodine therapy. Ya, yeah, ya. Yeah. So, saya tak tahu dia punya, because ada yang kata perlu ambil iodine supplement for a whole year. Because kita buang this thyroid punya ni kan. And then kalau ambil, kalau tak buang kena ambil apa tu Cabimazole for ni lah. Dia jadi tak boleh nak give the exact amount. How to review. Doktor ada penyakit lain juga ke? Sorry tanya dalam penyakit macam diabetes ke, diabetes ada ke? Dua-dua ni banyak penyakit ada type 2 diabetes as well. Okay. So doktor, dia untuk radioiodine therapy sebab dia ada dekat HUSM kan? HUSM saja. Ya, yeah, HSM saja sebab sana kita ada onkologi, ada doktor bahagian pakar onkologi. Jadi semua center dia dekat sana. Jadi isu dia radioiodine ni dia ada macam radioaktif, radioaktif kan? Ada dia macam explain tak ke doktor? Tak sure. Dia suruh saya fikir dulu. Dia sebenarnya adalah melibatkan radioaktif. Bila kita nak buat radioiodine ni, bila kita minum radioiodine ni, kita kena berada dalam satu bilik. Satu bilik dan sama beberapa hari dan kita tak boleh expose pada orang lain sebab dia adalah radioaktif. Tapi fungsi dia doktor, dia boleh menyebabkan sel-sel, itulah efek dia normal dan tak normal akan menyebabkan jadi mati belaka lah. Dia punya side effect dia. Cuma sebab kawan saya ramai juga doktor sendiri pun yang ada masalah thyroid. So dia orang pun dah buat. Setakat ni Alhamdulillah saya tengok. Okey, dia orang tak bergantung sangat pada Cabimazole, tak adalah Cabimazole. Cuma iodine tu mungkin dalam certain amount je lah kot. Saya rasa dosis pun tak tinggi lah. Ramai yang ambil tapi atas-atas doktor lah. Cuma saya rasa kalau doktor punya level terlampau lama sangat tinggi, maksudnya tak turun-turun pada normal. Jadi susah nak kontrol. One of the option is radioiodine therapy. Cuma diabetik tu kita kena kontrol juga. Sebab dia kena balance out. Kadang-kadang bila kita dapat thyroid ni, kalau diabetes kita tak control, so kita punya antibody immune kita susah nak recover lah. Mungkin it takes a long time lah juga. Tapi untuk radioiodine ni tak, insyaAllah saya rasa beberapa orang kawan saya pun dah ambil. Cuma dia kata itulah 2-3 hari lepas ambil tu dia tak boleh sharing dengan orang sebab dia keluarkan radioactive. It's a form of radioactive and orang kata tak adalah berbahaya sangat, cuma ada beberapa side effect lepas tu dia orang akan okey lah. Cuma mungkin doktor boleh bincang lah dengan pakar macam mana. Tapi betul kita kena ambil iodine for the whole year tu untuk supplement? Iodine tu sebab kita dah musnahkan kita punya kelenjar tu. So tak ada, kita tak boleh nak produce iodine dalam badan kita dah. Macam kadang-kadang kita makan apa benda kan iodine boleh ni kan. Tapi iodine mungkin boleh bincang lah. Sorry doktor, saya pun tak pasti. Mungkin sekarang ni dia ada new option ke. Mungkin doktor kena bincang dengan pakar lah. Sebab dia kena tengok juga level thyroid function kita macam mana. Kalau terlampau tinggi lama sangat,
bahaya sebab menyebabkan organ kita macam buah pinggang, hati, ya, dia involve kita punya sistemik ni lah yang kita takut sangat tu. Okay, Latar. Okay, thank you. Okay, thank you. Sama-sama. Ada lagi soalan? Okay. Right, Dr. Ila, saya baca from chat ya. Ada satu soalan. Kenapa perempuan lebih cenderung untuk dapat SLE berbanding lelaki? Is there any orang kata apa in terms of physical internal ataupun external factor yang menyebabkan kecenderungan tu lebih kepada wanita? Tapi yang awal pada saya punya ceramah tadi, saya melibatkan gene, ya, genetik, betul. So MHC genetik ni kebanyakannya berada dekat wanita. Okay. Okay, so perempuan akan cenderung lah untuk dapat macam SLE, ya, certain disease itulah. Macam Graves disease, Crohn's disease, dia tak ada kata perempuan lelaki ramai banyak, tak ada. Dia bukan gender bias lah, dia tidak ada gender specific lah. Ya, yeah, cuma SLE kebanyakan memang saya tengok daripada perempuan. Setakat ni jarang sangat daripada lelaki lah. Okay. Soalan banyak juga, soalan saya tak buka lagi. Okay, next soalan, apa cara untuk mencegah masalah bengkak sendi atau radang sendi sekiranya sudah ada simptom dialami? Itu yang maybe referring kepada masalah bengkak sendi. Kalau bengkak sebab tu, kita bengkak sendi sebab apa? Adakah sebab kita bersukan? Adakah sebab kita jatuh? Adakah sebab dia tiba-tiba jadi bengkak? So kita kena tahu sebab apa. Kalau macam kita jatuh, contoh kita main sports kan? Yang pentingnya kita kena ambil ni lah ubat tahan sakit lah, painkiller ataupun kita orang kata ambil cool ice, compress. Kalau masalah bengkak sendi ni yang lain, contoh kita banyak ah, kita boleh jadi rheumatoid arthritis tadi, kita boleh jadi gout. So kita kena jumpa orang yang pakar. Pergi ke klinik kesihatan ataupun hospital sekiranya masalah bengkak sendi radang ni orang kata terlalu lama. Contoh you dah ambil paling common Panadol lah, paracetam. Paracetamol kan. Panadol lah yang ambil kan. Kata bengkak sakit ataupun dia pergi cocok klinik. Tak baik-baik juga. Kalau tak baik-baik juga, that is the point where you kena pergi jumpa orang yang pakar lah dengan bahagian ni, ya, sama doktor ke klinik kesihatan ataupun mana-mana hospital. Okay. Ada lagi soalan? Saya boleh jawab? Boleh bantu ke soalan saya? Adakah menjawab soalan? Tuan, boleh ke tuan yang bertanya? Menjawab tak sementara jawab. Kita ada doktor kita bersama dengan kita pada session pagi inilah. Sebab yang gout ke ataupun rheumatoid arthritis tu, kalau gout memang kita kena ambil darah lah, darah. Kita tengok uric acid kita tinggi ke tak. Uric acid ni kalau tinggi sangat mungkin pemakanan lagi pun kena jaga, macam contoh seafood ke ataupun ada seorang ni tak boleh makan ikan kembung. Dia kena jagalah, tak boleh makan ikan kembung, insyaAllah dia tak akan bengkak lah. Yang tu, benda tu kita boleh kontrol sebab kita tahu dia adalah gout. So, pemakanan. And then, kita ada ubat juga untuk gout. Ubat untuk gout untuk kurangkan inflamasi ni lah. Tapi tu saya kata kita kena tahu apa jenis sakit sendi atau bengkak ni. Kadang-kadang bengkak sendi boleh jadi kanser. Contoh, ada juga yang sakit. Kita tengok budak-budak lelaki yang bengkak. Bengkak makin besar, makin besar. Tu menyebabkan kanser, sekretus kanser. Jadi, yang tu memang kena jumpalah doktor yang berkaitan lah. Rasa boleh menjawab ke soalan? Saya Mazila. Ya, ya. Saya yang bertanya. Okey, okey. Okey, apa ni, bengkak sendi ni saya tak pastilah jatuh ke sebab apa, tapi dia macam tiba-tiba dia macam tak boleh nak jalan. Macam krem. Macam tapi krem. Bengkak tu dekat bahagian mana puan? Dia tepi yang kaki sebelah kiri tu yang dekat apa tu? Buku lali ke? Bukan buku lali. Lali. Lali tu. Jadi macam sekarang ni doktor saya jumpa klinik tu dia pakai bandage lah supaya dia kemas kan. Okey. Tapi x-ray tak? Ada x-ray ke? Saya dah check semua yang gout semua tu tak adalah. Memang tak ada masalah. Okay. Takut kadang-kadang kita tiba-tiba jatuh ke benda jatuh atas kaki kita benda berat tu boleh jadi crack. Crack fracture ni dia bukan patah, dia cuma crack. Crack tu ambil masa untuk heal. Jadi macam kita balut, kita makan ubat tahan sakit, macam tu lah. Maksudnya kita kena pakai POP yang nampak apa kita panggil tu? Plaster, simen tu kan. Untuk reduce pergerakan kalau retak lah. Sebab tu kita kena tahu apa sebab bengkak tu puan.
Itulah dia kadang-kadang tiba-tiba jalan, tiba-tiba tak macam dia crash tak boleh jalan. Tapi dia akan sakit sebelah situ tak boleh lari. Doktor kata macam haus macam tu lah dia punya tu. Ada check calcium level, dia kena ambil darah untuk tengok kita punya ni. Kadang-kadang krem ni mungkin masalah calcium ke apa ke, tak tak ada, tak pernah check ke lah. Ada ambil darah semua lah. Tapi tak apalah, Puan, Puan akan follow up dengan doktor tu lah kan. Mungkin nanti mungkin ada rawatan susulan, mungkin kalau tak baik kena rujuk ke bahagian ortopedik lah. Ortopedik lah. Ha, sebab dia kadang-kadang ada juga kita punya kaki tu dia panggil kelenjar. Kelenjar orang kata benda yang dia macam boleh gerak-gerak tu. Ah, yang tu kita boleh operate. Tu jenis lain pula. Ah, yang tu kita boleh ada, buat. Ada cadangnya. Yang tu tu. Cadanglah begitu tapi kemudianlah ke. Kalau pakai sebab, kalau pakar ortopedik kata yang ni Puan nak buang tak? Tak buang. Tak buang atas kita lah. Tak ada masalah. Tapi kita tahu benda tu benda bukan benda yang bahaya. Dia benign. Maksudnya benda tu ada ke tak ada ke tak ada masalah. Kita takut yang kanser ke yang macam yang ni lah, autoimmune ni yang problem lah. Sendi lah kan, masalah sendi lah. Yeah, saya punya jari belah kiri pun dia macam orang tengah panggil jetak-jetak. yang jetak tu kan, lekat. Kena operate tu, release tu. Saya dah operate yang yang ibu jari tu dia macam lekat. Release dia operate, ada LA je Puan, dia release ni. Dia cocok sikit dibuang ni, dia jadi tak ada ni lah. Doktor NS je kan? Okey. Aja. Sikit je. Tapi kena jumpa pakar auto lah. Itu saya dah buat yang belah tapak tu, dia panggil apa? Scanner apa? Apa dah nama? Carpal tunnel. Carpal tunnel syndrome. Itu masa tu jari-jari semua krem lah. Oh betul-betul. Buat yang betul tu, sebab tapi yang ibu jari pula. Apalah, pelan-pelan lah. Itulah, jangkit situ pula tadi. Tapi fisio ke? Puan lagi fisio fisio. Itu pergi fisio. PKP tu dah tak pergi dah. Itulah dia, kalau kita tak nak buat apa-apa active intervention, fisio dan kalau nak operate, itu lagi bagus lah sebenarnya. Sebab dia ibu jari kita ni kan, kalau tak ada pun jadi OKU orang kata. Penting ni, ibu jari ni penting sebab dia akan handle pegang spine motor movement semua ibu jari kita. Separuh OKU sebab pegang. You tak boleh handle ya, angkat barang berat contoh, angkat periuk, angkat tu tak boleh sebab this memang function penting ya, thumb ibu jari ni. Okay, terima kasih Doktor. Okay, sama. Ada lagi soalan? Student senyap je ni. Okay je ke? Ayo, okay. Okay, ada apa-apa soalan in general yang ingin bertanya kepada Dr. Ila sementara beliau masih berada ataupun masih bersama kita pada pagi ini? Ambil peluang nak pergi jumpa Dr. Ila, kena ambil appointment. Tahu ni, kena bersiaran dari Kemaman ni. Dekat Kemaman. Hospital Kemaman. Hospital Kemaman. Ada kot. Tapi tak apalah Dr. Maima, macam saya mungkin orang tak tahu kan ya, sebab Hospital Kemaman ni unit yang saya duduk ni adalah unit Hospital Wanita Kanak-Kanak. InsyaAllah bila Hospital Kemaman baru akan siap, yang baru ni Kijal dalam 14 km daripada hospital lama. So hospital lama ni kita akan jadikan dia jadi purely Hospital Wanita dan Kanak-Kanak sahaja. So orang kata doakanlah kami semua insyaAllah berjaya menubuhkan Hospital Wanita Kanak-Kanak dekat Kemaman lah. Jadi orang kata satu further one step untuk kita punya lah kesihatan lah orang kata sebab selama ni kita ada hospital yang memang crowded 150 beds saja. So sekarang ni bila Hospital Kijal baru buka, dia akan cater untuk 300 beds. So sini 150. So ibu, anak yang bersalin, masalah gaini semua kita akan cater di sini. Saya rasa ini adalah satu perancangan yang bagus lah. Move. Terengganu. Yes, it's a good move. Sebab nanti yang sebelah ke utara sana tu dia tidak ada too crowded untuk datang ke Kuala Terengganu lah kan. Yang kita ada ward ibu dan kanak-kanak. Yes. It's a good planning for negeri Terengganu lah untuk mempunyai orang kata apa. Unit Hospital Wanita dan Kanak-Kanak lah soon yang Kemaman akan berdiri sendirilah nanti selepas hospital besar baru siap. Okay,
So jika tiada apa-apa lagi soalan dari para audiens dan juga partisipan pada pagi ini, saya mewakili bagi industri in classroom untuk pagi ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mazila Mohamad Zain, iaitu Ketua Penyelaras Unit Hospital Wanita Kanak-Kanak Kemaman, di atas kesudian beliau untuk berkongsi berkenaan dengan autoimmune disease yang mungkin boleh berlaku kepada kita tanpa kita sedari dia punya simptom-simptomnya. Dan segala perkongsian yang telah pun dikongsikan pada pagi ini diharapkan dapat memberikan satu input kepada semua dalam kita menghadapi hari-hari yang mendatang. Kadang-kadang kita rasa macam kita sihat, tetapi kalau kita notice something not right tu, apa yang sepatutnya kita buatlah bagi mencegah dari peringkat awal supaya seterusnya langkah-langkah yang sebagaimana being advice dari doktor nanti kita akan boleh patuhilah untuk kesejahteraan kita semua, insyaAllah. So bagi pihak industri in classroom dari Faculty of Science dan Marine Environment, saya pensyarah untuk PIS 4103 dan juga bersama dengan Associate Professor Dr. Hazrina Ahmad Zakri for PIS 4012. Sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mazila Mohamad Zain di atas kesudian menerima jemputan kami bagi memberikan taklimat ataupun sedikit perkongsian pada pagi ini berkenaan dengan autoimmune disease bagi industri in classroom pada semester 2 2021-2022. So sebelum kita bersurat, ada apa pesanan dari Dr. Ila untuk kita semua? Silakan. Okay. Jadi saya ingin ucapkan jugalah pada Fakulti Sains kerana menjemput saya lah. Sebenarnya Dr. Umar Iman ni kawan lama saya dari sekolah rendah lagi. Kami dah saling kenal lah. Pecah okay, rahsia. tapi saya rasa it's a good move lah untuk fakulti ya, sebab bukan senang kita nak apa buat satu orang kata interaction lah antara hospital dengan universiti lah, sebab saya rasa kadang-kadang topik is a bit dry, mungkin ada yang tak faham, mungkin yang faham, tapi saya rasa is a knowledge lah, sebab autoimmune ni kita katakan kata oh kita akan dapat, kita we will won't know apa jenis penyakit kita dapat. Even sekarang ni kalau bagus, every year kita buat medical check up. Every year kita medical check up, kita akan tengok apa masalah kita semua tu lah kan. Ya, insyaAllah kita usahalah ke arah kebaikan lah. Jadi saya rasa sakit sebanyak, saya minta maaf jugalah sekiranya ada yang tak faham ke ataupun tanpa laju sangat eh. Jadi saya rasa kalau ada nak bertanya soalan lepas ni pun boleh PM lah Dr. Maimah ke untuk bertanya dengan saya ke apa ke. Eh Dr. Maimah. Jadi saya okay, boleh. Terima kasih lah kepada fakulti dengan Dr. Maimah dan juga semua yang mendengar lah. Okay, terima kasih okay. Semua. Okay, sebelum kita berakhir, boleh tak kalau kita on the camera, saya nak ambil gambar sikit sebagai bukti ya, macam itu. Betul. Boleh tak? Tu kita nampak ada Encik Afriz kat situ, pegawai teknologi maklumat di my unit. Okay. Kita ada Dr. Aida, my timbalan pengarah. Di sana tu, okay. Yang ada belakang-belakang digital tu. Yang lain tak nak on camera ke? Bukalah. Kamera rosak. Kamera rosak. Okey, jap. Kita tanya doktor apa sindrom untuk kamera rosak pula. Oh, yang tu kena tanya IT. IT lagi terror.